Muka Gangster dan nama saya Muhammad Mikael Sataya. Ini adalah kisah saya. Sepanjang hidup semenjak kecil, kekosongan di hati, jiwa ini mencari apakah erti kehidupan. Kenapa saya bukan macam orang lain? Saya cuba mengisi kekosongan, tetapi kesakitannya makin hari makin menjadi-jadi. Di luar nampak berjaya, berkerjaya, tapi hati saya dalam kesakitan. Apa yang kurang? Saya sayang mak saya. Mak saya segala-galanya bagi saya. Mencari nur yang tidak kesampaian, jiwa ini meronta sampai subuh suatu pagi. Terdengar suara yang indah, aku yang cipta kamu, tapi ini aku berikan pada kamu. Terima sajalah. Apakah maksud soalan itu? Saya tertanya-tanya. Apakah jawapan untuk soalan itu? Saya rasa saya tahu, tapi saya masih tidak mahu menerima. Saya mencari dunia, saya mengejar dunia. Makin hari makin kosong hati saya, makin gelap jiwa saya, mencari jiwa yang hilang. Kenapa aku ke sini? Sampai dah dapat jawapan, saya bagi tahu mak. Mak, saya nak masuk Islam. Mak terdiam, mak terkejut. Lepas tu mak senyum dan bagi kebenaran. Terima kasih mak. Terima kasih mak. Terima kasih kerana menerima saya mak. Macam-macam mak dikecam. Sampai ada yang kata mak dah tak ada anak. Anak mak dah mati. Sampai yang kata hidup saya macam ni sebab mak terlalu manjakan saya. Bukan mak. Mak seorang mak yang baik. Terima kasih mak. Makin hari mak nampak saya makin tenang. Mak sentiasa bersama saya. Mak hadiahkan saya sejadah. Dan mak juga teman saya ke masjid mak. Terima kasih mak. Walaupun kita berlainan agama, mak tunggu di luar masjid. Saya kata panas, mak kata tak apa. Terima kasih mak. Mak tak hiraukan saudara mara. Mak tak hiraukan cakap siapa-siapa. Mak terima saya mak. Saya dapat beli rumah sebelah dengan mak sebab saya tak nak tinggalkan mak. Rezeki mak, saya nak berjiran dengan mak. Rezeki Allah mak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang anak mak tenang mak. Jiwa tak kosong dah. Rasa penuh jiwa ini. Terima kasih mak masih bersama saya. Banyak sangat dosa sampai saya berpuasa sepanjang tahun. Walaupun Islam larang, saya puasa 360 hari. Raya Haidilfitri, Raya Haji. Hari-hari lain saya puasa. Saya nak hilangkan dosa. Sampai saya sakit, Islam melarang paksa puasa. Terima kasih Chef Tarmizi yang banyak membimbing. Abang Fitri, Abang Ijan yang selalu ada dengan saya, hadiahkan saya sejadah dan Al-Quran. Semoga kekal istiqomah. Doa-doakan mak saya semua. Mak saya baik dan sentiasa bersama saya. Walaupun kami berlainan agama, saya sayang mak saya dan mak saya sayang saya. Hidayah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Inilah kisah saya, Muhammad Mikael Sataya. I love you, mak.